Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Diskus. Nah bosku, di sini kita akan melihat-lihat ya, ini kondisi kalau ikan diskus itu sehat tuh seperti ini bosku. Nah kita tidak nge-review ataupun membagi tips, tapi ini hanya memperlihatkan ikan diskus yang sehat tuh seperti apa. Nah di sini teman-teman bisa teman-teman perhatikan, ikan diskus yang sehat itu seperti ini. Dia berenang ke sana ke sini dan tidak mengumpul. Ini banyak sekali, tetapi ini berpisah ya. Bisa teman-teman perhatikan kalau ikan diskus yang sehat itu seperti ini ya. Dia tidak diem saja, mengumpul atau apalagi dia mojok. Nah itu tanda-tandanya sakit ya bosku ya. Jadi sebenarnya ikan diskus yang sehat itu seperti ini. Dia akan berenang ke sana ke sini dan tentunya dia tidak banyak bergerak karena ikan ini adalah ikan yang santai bosku. Ikan yang santuy, jadi ikan ini tidak banyak-banyak bergerak ya. Dan ikan ini bosku, lebih tepatnya lagi mau dijual. Nah, bagi teman-teman yang mau mengorder ikan ini, silahkan saja nanti langsung aja di WA, nomor WA-nya ada di link deskripsi ya bosku ya. Oke bosku, sampai ketemu di video selanjutnya.